melanjutkan menjelaskan mengenai materi selanjutnya di bab 1 yaitu bilangan bulat. Nah, pada video ini Ustazah akan mengajak kalian untuk bermain games. Nah, gamesnya seperti apa ya? Gamesnya tetap berkaitan dengan materi selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pasti kalian penasaran kan gamesnya seperti apa? Nah, di video ini Ustazah akan mengajak kalian bermain katak berhitung. Untuk itu tetap simak video berikut ini ya. Nah, pasti kalian penasaran kan gimana sih games katak berhitung itu? Nah, Ustazah akan memperkenalkan kataknya terlebih dahulu karena judulnya saja katak berhitung pasti ada katak di sini. Nah, kataknya ada dua sisi. Yang pertama sisi bilangan positif, menghadap kanan ini bilangan positif. Kalau menghadap ke kiri kataknya berarti dia bilangan negatif. Ustazah akan menjelaskan dulu gimana sih cara bermain katak berhitung ini. Yang pertama, ketentuannya adalah bilangan positif maka katak hadap ke kanan. Nah, seperti ini adalah menunjukkan menggambarkan bahwa bilangannya positif. Yang kedua, bilangan negatif maka katak hadap kiri. Seperti ini. Ini artinya katak menghadap ke kiri berarti dia bilangannya negatif. Yang ketiga, penjumlahan berarti lompat maju. Penjumlahan lompat maju. Lompat maju. Kalau mundur gimana? Yang keempat, pengurangan berarti lompat mundur. Lompat mundur. Seperti itu ya. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini, coba hitung soal berikut. Yang pertama, 4 ditambah 3. Posisi awal si katak selalu ada di titik nol. Jadi di sini ada garis bilangan. Kataknya ini nanti maju mundur, lompat maju mundur di garis bilangannya ini. Nah, kataknya ini yang akan begitu. Pertama, 4 karena bilangan positif, maka katak menghadap ke kanan. Ditambah berarti penjumlahan. Penjumlahan lompatnya kemana? Lompatnya maju. Bentar ya, 4 ditambah 3. Maju dulu 4, 1, 2, 3, 4. 4 ada di sini. Lalu ditambah. Tambah berarti maju lagi ya. Tambah berapa? Tambah 3. Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti dia ada di titik berapa terakhir? Di titik 7. Maka hasilnya 7. Selanjutnya 3 ditambah negatif 2. Oh iya, Usko ini soalnya ada di kurung. Iya, kenapa? Karena tanda negatif 2 ini, bilangan negatif 2 ini kalau nggak ada kurungnya kan nanti bertemu dengan apa ini? Operasi penjumlahan ini, tanda tambah ini. Nah, biar dia nggak gabung, maka yang salah satunya harus dikasih kurung. Begitu. 3 ini bilangannya positif, berarti hadap ke kanan. Yuk, dari titik 0 ini, dari posisi 0 ini ke angka 3. 1, 2, 3. Ditambah berarti dia lompatnya maju. Kemana? Majunya negatif 2. Negatif 2 itu kataknya harus hadap kiri, dibalik. Maju yuk, maju 2 langkah. 1, 2. Oh, tandanya terakhir dia di posisi angka 1. Berarti hasilnya berapa? 1. Seperti itu. Selanjutnya, 6 dikurangi negatif 4. Yuk, karena 6 ini tandanya positif, berarti kataknya hadap ke kanan. Setelah itu, yuk kita ke 6 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah ini dikurangi. Dikurangi berapa? Katanya dikurangi negatif 4. Dikurangi negatif. Negatif tandanya kataknya harus hadap mana? Hadap ke kiri. Negatif 4 dikurangi berarti mundur. 1, 2, 3, 4. Posisinya di mana sekarang? Posisinya di angka 10. Berarti
hasilnya 10. Selanjutnya, negatif 5 ditambah negatif 4. Karena negatif 5 ini bilangan negatif, maka katak harus menghadap ke kiri. Yuk cari negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah negatif 4. Ini kan bilangannya udah negatif ya, berarti gak usah dibalik lagi dong. Ditambah berarti apa katanya? Maju, lompat, maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Posisinya di mana ini? Posisinya di negatif 9. Berarti hasilnya negatif 9. Selanjutnya, negatif 3 dikurangi 4. Posisi awal di titik 0. Karena negatif 3 hadap ke kiri. Betul, negatif 3 ya cari. 1, 2, 3. Nah ini di negatif 3 dikurangi, berarti jalannya mundur, ya enggak? Dikurangi berapa? Dikurangi 4. 4 ini bilangan apa? Positif. Kalau positif harus katakannya ke kiri. Yuk mundur yuk, 4 langkah yuk. 1, 2, 3, 4. Sekarang ada di posisi berapa? Negatif 7. Berarti hasilnya negatif 7. Seperti itu. Yang terakhir, negatif 6 dikurangi negatif 9. Yuk di posisi 0 dulu. Negatif 6 berarti katak hadap ke kiri. Dicari negatif 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah negatif 6 ada di sini. Dikurangi, jalannya harus mundur, negatif 9. Karena dia udah hadap ke kiri, berarti bilangan negatif. Negatif 9 tinggal mundur 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posisinya di mana ini? Posisinya di angka 3. Berarti jawabannya 3. Seperti itu. Mudah bukan? Gimana games katak berhitung? Nah, kalian dapat membuat di rumah garis bilangan, lalu membuat kataknya seperti ini. Lalu kalian bisa nanti mengerjakan soal menggunakan games katak berhitung ini. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Semoga games ini bermanfaat. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.